Selamat pagi. Kemarin ada yang minta request ini ya, pola nenek katanya. Untung Bunda zaman dulu lagi sekolah SD kan ininya belum ada ya. Ada tetangga yang suka bikin ini apa tuh BH nenek, jadi masih ada kebayang lah cara-cara. Oh, kalau dulu kan bundanya nggak bisa jahit, nggak bisa motong ya. Ini ya rada kita rada diperkeran sebenarnya, dari putih ada berukat sisa nih, bisa ditutup ininya. Ini untuk tali. Untuk tali ukur dari sini ke belakang maunya di mana? Tali dari sini nih, tali ukur sampai ya sekitar 32 lah. Jadi ini belakangnya sekitar urusan sini. Ya. Talinya mau pakai berukat boleh, mau pakai polos boleh ya. Ini Bunda selesaiin contoh ya. Ini untuk kancing di depan ya, ini untuk sakunya. Saku tuh ini ada tengah-tengah tuh kupnat ya. Tengah-tengah kupnat, saku di tengah-tengah. Panjangnya mengikuti bawah, nanti pas dilipat nyatu. Sakunya dijahit dulu pinggir ini sama lipetan bawah. Sakunya sama lipetan bawah biar rapi, enggak kita enggak harus menjahit lagi. Ya. Jadi ini sakunya tengah-tengah kupnat. Kan biasa nenek suka nyimpan uang buat cucunya nih dulu, ingat ya. Nah, ditutup ke pakai berukat ya. Tuh. Bunda karena punya berukat ini untuk buah dadanya ditutup. Gimana, Bun? Ukurnya ya ukur aja lingkar badan seseorangnya. Biasa aja lebihin 4 jari. Nah, makanya ikuti tuh cara ngukur Bunda ya, ikutan yang ikutan kelas. Mungkin udah tahu ya cara ngukur Bunda, yang belum ikutan kelas, hayu daftar, hanya subscribe, tekan lonceng karena biar manjang ke pola berikutnya. Share ke teman-teman, mumpung sekarang lagi lockdown, pandemi, kasihan ya teman-teman kita, biar pada tahu, siapa tahu mau jadi penjahit profesional. Segala ada di ini Bunda tuh, ada jahit, ada masak, ada make up ya. Satu channel ada 3 macam. Kemarin ada request, boleh yang ikutan kelas jahit boleh request ya. Di komentar, Bun mau pola ini juga, yang ikutan kelas, Bun aku mau BH ini. Boleh ya. Pola-pola. Tuh polanya tuh ini dari Bunda, dari ini. Jadi ini dipotong, ini lakukannya kan gini tuh, lakukannya gini. Nah, ini kan dilurusin dulu dah, baru dilengkungin satu tengahnya, 1 senti lengkungin biar nggak gelembung. Ini yang atas lengkungin, dilurusin diri, dibikin lengkungan 1 senti, sekitar 1 senti dari tengah. Set, ini lengkungan. Tuh, ini digunting kan polanya jadi gini. Ini kan jadi gini, nanti ditempelin yang ininya. Nanti ini dijahit tengah, udah dilengkungin, dilengkung jahit. Terus jahit timpa di luar, baru nanti diginiin, dijahit.
Lihat polanya ya. Masih ada. Nih, kita bikin dulu pola badan masing-masing ya, tuh. Cablak dari sini ke bawah 12 cm. Erong ke sini bebas aja. Nah, ini lurusan sekitar 4 cm dari lurusan ini ke sini. Kelekukan ketiak. Nah, ini pola badan depan. Makanya ikutan yang kelas Bunda kan dari awal pengukuran pasti nggak akan bingung ya, lihat polanya ya. Jadi ini pola. Karena kalau pola Bunda tuh selisih belakang dengan depan tuh 2 cm lebih gede pola depan, nggak disamain. Makanya ikutan dari pengukuran ya, yang untuk yang mau ikutan kelas. Kalau ikutan kelas YouTube Bunda tuh teratur dari mulai pengukuran, pola dasar, cara motong pola, cara motong langsung di kain. Nah, ya. Nih, udah pola. Tuh. Udah pola ya. Udah pola ini tuh. Nanti ya. Makanya harus punya ini, aduh. Harus punya ini merah ya tuh. Ini cablaknya ke sini sebenarnya 12 cm. Bisa mau 11 di atas. Kalau Bunda ini 12 lurusin dulu. Ini naiknya berapa senti? Mau 3 ini 4 cm. Nah, dari sini ini bikin kancing dulu 2 cm ya biasa. Karena ini nenek tuh pakai kancing. Dari ukur dari sini ini ya, dari sini ke sininya tuh berapa, tergantung. Jadi kalau yang XL ini aja besar, dari sini ke sini 18 cm ya, karena kalau ini yang model Bunda. Kalau yang lebih kecil lebih dikurangin lagi. Dari ke sini Bunda 18 cm. Dari sini dikira-kira aja tuh. Nanti ukuran ininya. Kalau Bunda dari sini ke sini 18 cm sama, dari atas ke sini 18 cm, dari sini ke sini 18 cm. Bikin lengkungan tuh, lengkungan ini sisain dari kancing depan 3 cm serat. Ini sisain bebas aja kalau ini, karena dari sini segini 18, karena tergantung lingkar badan ya. 18 dari sini masuk 3 cm. Dari sini ke sini 18. Shut. Kalau lebih besar lagi ke bawah sebenarnya buah dadanya gede, kalau ini yang sedang ya Bunda ya. Bikin garis dari sini turun sekitar lurusan ini aja ya, bikin garis lurusan ini. Jadi bukan turun dari sini, dari garis ini. Bikin lengkungan di tengah-tengah garis 1 cm atau 1 cm, udah 1 cm aja.
1 senti lengkungan bawah, yang atas lengkungan. Tapi boleh pas polanya. Nah, polanya boleh dipotong 2 dulu. Nanti dilengkungin aja pas di kain. Di apa, disambungin boleh. Tapi biar enggak riweh. Nah. Kalau Bunda langsung di tuh, jadi lengkungan ini kan lurus, jadi sama kita dikasih lengkung. Jadi set tuh, jadi ngelengkung. Kalau ini kan lurus, di pola lurus dulu baru dikasih lengkungan 1 senti. Ini juga 1 senti, jadi jadinya gini. Tuh, jadinya dijahit. Jadi ngelengkung kayak ini apa, busa BH ya. Tuh. Busa BH. Pas ya. Ditimpa jahitnya, ditimpa di luar tuh. Jahit di luar tuh. Tuh. Ini tuh udah ini digini dulu, dibagi 2 dulu. Tengah-tengah dikupnat. Ini 1/2 senti ke sini, 1 senti ke bawah, 1/2 senti jadi ya, kupnat. Kupnatnya biasanya kan baju 3 senti, kalau ini 2 senti aja. Kalau mau dipasangin, ini sekeliling ini dijahit lebar ya, dijahit lebar sekeliling. Nanti di erod sedikit, jadi biar bagus bentuknya, gelembung. Tuh. Ya. Ini buat kancing dilipat dulu, ditambah 2 cm tambah lipetan 4 cm. Jadi nanti di jahit dulu, kupnat dipasang, baru ini sudah dipasang, baru dijahit sarang, dia ada mengkerut kan. Baru di ini. Kalau ada berukat nanti di ininya tempelin berukat. Di luar aja berukatnya biar enggak susah. Tempelin. Nah. Ini di depan. Jadi ketemu nanti di ini. Ini pola depannya, kalau belakang gak gampang, belakang tinggal dilakukin aja. Ini depan yang susah kan depan, pola kalau yang belakang gampang. Tuh, jadi rada di erod itinya, masang ini yang apa, pakai perasaan biar ngikuti. Makanya dijahit sarang dulu. Banyak yang request ini, kata Bunda teh, itu aja cari coba di YouTube.
Pengen jelas bun polanya, katanya yang dari pola boleh ini. Jadi ini polanya dari lingkar badan dulu bikin ya. Makanya yang belum ikutan ya kelas YouTube Herawati Ripandinya ya, subscribe, tekan lonceng, bagikan ke teman-teman, saudara, biar nanti pada pinter. Tuh, dibalik. Ya.